beneran. Bunda nggak setuju, Lin. Tak peduli, kamu orang tetap merantau pun adalah sultan. Walaupun mukamu seperti buta hijau, tapi apakah Bali tidak memikirkan Bunda Nador? Tak peduli. Akhirnya Bunda setuju untuk membiarkan anaknya yang jelek pergi merantau. Malinya hilang juga nggak apa-apa, nggak ada yang peduli tuh. Oke. Lanjut. Singkat cerita, sampailah Malin di kota Seoul. Eh buset, jauh banget perantauannya sampai ke Korea. Eh ntar kalau ketemu Super Junior minta tanda tangannya dong. Oke, lanjut. Malin dan Sultan sampai di Jakarta. Mereka kini sudah ada di istana presiden bersama Presiden SBY. Maksudku Raja Saladin. SBY belum menjabat, jadi begitulah. Oke, lanjut. Bahagia. Namun tiba-tiba kapal mereka terbawa ombak dan menabrak pantai tempat Malin berasal. Malin sudah ketakutan, sampai ketakutannya dia berlindung di bawah selimut. Emang sebenarnya selimut ya? Kita lihat saja apa yang terjadi.
masuk. Masa kangen kayak mau muter tangan nanti foto dan semua aja. Ih, sirik banget sih. Biasa aja kali, biasa lah. Tinggal di kapal terus, lalu ia mengajak Amir untuk menemaninya berjalan-jalan. Gak taunya mereka ketemu Nur Haida yang sedang duduk. Amir, sedang apa kak gadis itu? Coba kau tanyakan padanya. Sumatera Barat sebagai peringatan kepada anak yang tidak mau mengakui ibunya sendiri.